Assalamualaikum guys. Nah, kali ini saya akan membagikan tutorial lagi nih guys. Biasa ini tutorial masalah jahitan. Nah, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya menjahit tepi kerudung guys. Biasanya kan banyak tuh udah lama jahit tapi kadang belum tahu caranya jahit tepi kerudung itu bagaimana, dan kadang juga nyari sepatunya juga susah terkadang. Nah, sepatu untuk jahit tepi kerudung yang seperti ini guys, ini namanya kita dalam dunia konveksi kita biasa menamakannya sepatu lilit. Sepatu lilit, sepatunya kayak gini. Kalau untuk kerudung, jahit tepi kerudung biasa saya pakai yang nomor satu. Yang nomor satu hasilnya kecil, bagus, dan tidak mudah untuk jebol. Buat kalian yang masih pemula, masih dalam proses belajar, terus semangat, semangat, dan semangat, karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil guys. Kalian yang pemula nggak ada salahnya untuk subscribe channel ini ya, biar nggak ketinggalan sama tutorial-tutorial yang akan saya bagikan, dan insya Allah tutorial itu akan bermanfaat buat kalian. Kita simak aja. Buat kalian yang para pemula, ini biasanya saya pakai kalau buat kerudung ataupun cadar, saya pakai yang nomor ini nih, nomor satu, karena hasilnya lebih kecil, itu lebih bagus buat kerudung, buat jahit tepi kerudung. Tapi kalau buat baju, bawahan baju, ini pakai nomor 2, 2,4 mm. Ini lebih agak gedean karena baju itu sampingnya kan ada ubrasa. Jadi ini. Terus yang perlu diperhatikan, yang paling penting yang perlu diperhatikan ini. Nah, ini bagian jarum ini diusahakan condong ke kiri, lebih condong ke arah kiri, jadi itu hasilnya lebih bagus. Kalau ke kanan begini, nanti hasilnya akan jebol. Nah, ini caranya menjahit tepi kerudung guys. Caranya begini, simak. Caranya cukup mudah dan gampang. Nah, ini begini, kita jahit pelan-pelan aja guys. Untuk pemula yang penting tidak jebol, kita pelan-pelan, kita lihat hasilnya. Karena kerudung itu posisi bulat, jadi kan cepat cepat jebol atau mudah jebol. Jadi lebih baik kita menjalankan mesinnya pelan, hati-hati. Sombong amat. Kue pinggiran, pinggiran. Nah, itu dia guys caranya jahit tepi kerudung